Okay, hello bro, Silovers, ketemu lagi di video channelnya Simuni. Jangan lupa kalian tekan tombol like and subscribe-nya. Dan saya akan coba informasikan untuk aktivitas sekarang di dunia Sil. Ini kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba ada di reset ya. Gak tahu update apalah, yang jelas saya yakin Crabman gak akan terlalu signifikan untuk perubahannya ya. Ini ada poin 788 untuk statusnya yang terkumpul dengan level 262. Tapi kita akan bahas dulu di sini, kita akan masukin statusnya. Di sini ada kurang lebih 610 ya SP-nya, buset, gede banget ya. Jauh dengan chart yang lain yang rata-rata di 400-an. Jadi skillnya banyak yang nggak bisa diambil. Tapi spesialis buat untuk artisan ataupun craftman maupun demolition man. Ini bisa diambil untuk skill jab pertamanya ya, karena memang ya untuk skill damage-nya sangatlah rendah. Jadi mungkin GM juga tidak terlalu khawatir ya kalau ini dikasih SP yang lebih. Yang jelas untuk skill tempat dan refine itu kita harus maksimalin ya, karena memang SP-nya pun sayang kalau nggak dipakai. Begitupun untuk kelas jab 2-nya, mau demolition ataupun artisan, itu wajib kalian isi semua ya. Anyway, terlepas dari skillnya jab 1, ini sebenarnya berhubungannya nanti dengan luck ya untuk penempaan. Tapi kita akan cek juga, saya nggak tahu ini update-nya mau update apa lagi gitu untuk kelas craftman. Yang jelas betulin lah itu untuk melting skillnya ya. Masa sebelumnya di video saya bikin melting malahan dapatnya ada ngalamin kosong ya. Ataupun malahan jadinya cuma dapat kristal mengelebur senjata ataupun armor yang udah XG ataupun G ataupun yang udah plus 7. Oke, ini skill jab 2 artisan yang paling penting. Yang jelas di situ kalian harus harus diambil semua ya. Kecuali ini accurate appraisal, saya nggak akan ambil karena saya rasa begitu saya ambil skillnya itu, saya untuk OPT-nya itu rata-rata malah jadi kurang bagus. Jadi saya akan coba dulu, nggak akan ambil lah. Yang jelas secret method kalian harus ambil tuh, yang nggak bentuknya seperti apa? Seperti pagoda ya, tuh segitiga. Itu harus full. NORAK KAMU. Norak kamu. Untuk naikin akurasi nempak. Oke, kita akan coba. Bentar nih, pet lapar. Aduh, ini GB pet nggak beres-beres. Ampun dah. Makasih banyak buat teman-teman yang baru main. Mungkin ini sangat penting ya untuk informasinya. Kecuali kalau untuk senior-senior ya, senior-senior kita sharing-sharing aja ya di komentarnya. Jangan sampai lupa kasih masukan juga apapun informasinya. Kalian akan ngebantu buat teman-teman yang lagi main game Mimob RPG ini. Oke, ini kan coba. Error nih. Something trouble bro. Ini untuk skill bomb-nya kenapa nggak jalan ya? Mungkin mapnya ya. Tapi kalau map error nggak mungkin ada drop-an gitu. Waduh, coba lagi deh. Nah. Oh iya bener, ngelos. Dia nggak mau. Wailah. Ini skill bomb-nya sebenarnya nggak terlalu fungsi bagus ya, tapi lumayan gitu loh untuk ngumpulin momon kalau mau di mob. Biasanya di mon mon cross ya, saya sering gunain bom gitu. Oke lah, kita pindah map aja ataupun kita ke kota dulu untuk ngecek, karena masih ada beberapa hal yang akan saya kasih tahu. Check it out, jangan kemana-mana. Nah, ini ada equipment does not meet requirement. Oh iya, poinnya kita belum dimasukin. Ini bajunya jadi dibug. Oke deh. Di sini kita akan kasih tahu teman-teman yang pengen status galau alias untuk solo farming ya. Kemarin sih saya hanya masukin stamina kurang dari 100 ya. Saat ini saya ingin coba masukin stamina di atas 200. Karena untuk solo farming ternyata pas saya coba-coba di momen besar, lebih baik saya kehilangan darah banyak daripada cepat mati ya. Karena damage-nya craftman itu sangatlah kecil, paling cacat di antara seluruh chart, bro. Jadi ingat, dia ini memang bukan untuk spesialis untuk speed farming ya. Tapi dia tuh miliki kelebihan juga, walaupun damage-nya kecil, tapi drop-annya sering dapat yang unik-unik dan yang
yang apa yang tanpa kena banned katanya sih. Yang saya rasain betul. Untuk cat di level 200-an mungkin cat yang lain jarang ya dapetin dropan-dropan yang unik. Kalau Kraken selama ini saya selalu dapat dropan setiap momon yang saya kejar untuk item barangnya. Oke, saya coba masukin strength-nya 300 juga. Stamina 200. Sebenarnya 300 aduh cacat banget, Bro. Ini saya lagi GB pet masalahnya. 1200 harusnya aturannya ini udah 1500 ya di level ini. Bahkan ada yang sampai 1700 mau. Tapi okelah, saya coba bagi aja. Saya hanya paling nambahin luck sesuai kebutuhan refine ya. Untuk Raven manual G kita enggak butuh luck lebih, sebenarnya laki cuma 5 poin aja udah bisa. Tapi ada salah satu manual yaitu untuk item spesial, dia butuhnya 147 untuk lak. Jadi ya udah, saya coba isi di pasin aja laknya. 147 kurangi 5 berarti 142 ya. Aku masukin tambah 5 yang udah ada bawaannya. Oke, 147. Ini dia untuk refine manual spesial, G spesial ya. Oke, sisanya masih 105, nanti saya akan coba pasin aja. Stamina di 18.000 lah. Cukup kayaknya. Saya nggak akan cepat mati. Ya, semoga ini GB pet udah cepat selesai lah. Aku pengen pakai pet yang udah ada damage decrease. Increase ya. Defense decrease. Oke, kita penuhin dulu. Sepertinya kita akan coba ke Sikara lah. Itu daerah yang mau saya kejar karena butuh beberapa dropan untuk kebutuhan ekonomi saya di sana. Oke, langsung aja. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, tolong dibantu tombol like dan subscribe-nya, Bro. Thank you so much. Let's get it on. Move on to ketik Sikara Valley. Ya, siapin juga cegelnya ya. Lumayan. Ini cegelnya agak mahal ya. Mahal juga bener, 500.000. Oke, kita coba tes juga. Sebenarnya sih aduh, kalau lagi GB pet malas banget ya farming. Dan ini bipet jangan coba-cobalah kalau memang masih cupu kayak bipet saya ya, masih level 48. Lebih baik di close aja dulu daripada mati. Walaupun bisa dihidupin lagi tapi berabe, Bro. Oke. Hilang dia sudah. Ini dia. Nah, inilah lawan ini nih. Momon tanah ini terkenal alot ya. Noh, lihat damage-nya cuma segitu. Betapa cacat sekali ini Crabman, Bro. Oke, ini kayaknya harus kita tambah untuk damage-nya. Kita habiskan saja ataupun bagi dua juga untuk jaga-jaga. Karena ini udah di level 262 ya. Kalau status benar-benar cacat, mau nggak mau saya harus pakai reset ya. Harus pakai ini, item cache. Tapi saya yakin ini nggak akan jadi masalah. Tinggal kita rubah aja nanti petnya, terus damage-nya kita tambahin sisa dari status yang tersisa. Oke, lumayan agak bete juga ya. Biasanya cepat. Kemarin saya agak lama mainin Templar, begitu mainin Craftman lagi ampun deh. Harus sabar banget, harus ekstra sabar. Ini kita tambahin. Lumayan kali sekarang damage-nya lah. Ya, lumayan. Oh iya nih, wajib tuh skill jab 2-nya harus diambil yang ini ya, yang buat nambahin power. Terus nambahin defense juga. Karena aduh, betapa cacat ini padahal pakai senjata XG loh. Dia mungkin harus naik upgrade senjata juga ya, tapi karena memang senjata yang di atas level 230-an itu mahal. Jadi ya mau enggak mau saya pakai yang ada dulu. Nah, ini skill main golem kemarin tuh kenceng sakit banget ya. Sekarang mungkin saya kurangin dari damage-nya. Yang penting saya nggak mati lah kalau ngebossing bareng teman-teman party, karena nggak mungkin ya untuk misi future yang part 2 kalau saya lanjutin, apalagi di Blue Eye.
kayaknya nggak mungkin untuk solo bossing. Craftman bro. Oke, nah kita cuman ngandelin kritikal. Jadi kalian kalau mau pakai craftman yang baru-baru pakai, carilah senjata yang kritikal. Oke, kita lompat ke jahit. Tuh kan, ini kita cek revan manual G itu butuhnya 147 dan revan manual G17 itu paling tinggi, dia cuman lucknya cuman butuh 5, jadi nggak usah kita naikin juga bisa. Oke, kita coba juga moga si Olsen ini dijahit ikut di reset ya, nggak apes-apes banget kayak yang kemarin. Aduh, saya udah jengkel banget, makanya saya nggak bikin-bikin video untuk refine. Menurut saya itu pemborosan dan memang buang-buang item ya. Saya akan bukti ini ada diamond plus 3, terus ada saya punya diamond plus 2, kemarin gagal juga pakai diamond plus 1. Menurut saya itu bug, malahan kalaupun ditempain jadinya apes bro. Untuk ke plus 7 kemarin pakai diamond ada plus-plusnya gitu malah gagal. Nah, kita buktiin pakai diamond biasa aja lah. Oke, Olsen, semoga kamu berbaik hati untuk saat ini ya. Ini XG plus 7, kalau gagal ke plus 8 sekarang berarti ya udah barangnya dadaba baik. Is, waduh, gak ketarik langsung gitu, kayaknya alamat buruk bro. KRS, WRS, dar, oke. Ow. Ternyata si Olsen masih sakit ya, sakit jiwa dia ya. Semoga GM menghilangkan kemampuannya. Oke, ini hiburan saya mungkin. Saya mau nempain aja baju DG gratisan ya untuk ke plus 7 semua, karena kemarin memang belum di plus 7-in juga. Ya lumayan lah, daripada kayak barusan tuh ke si Olsen buang-buang, mendingan inilah dicariin amannya plus 7. Kalau plus 7 nggak akan hilang ya, kalian pasti udah tahu semua. Dan itu aja tipsnya. Mungkin seperti biasa, kalian kalaupun ada yang mau ditanyain kita masukin di komentarnya biar kita bahas bareng-bareng. Terus makasih juga yang udah support untuk pembuatan semua video-video saya dan di episode ke-49 ya. Untuk informasinya tetap saya konsisten di chartnya untuk Craftman, dan juga mungkin ada beberapa video untuk update status ataupun chart yang lain, tapi hanya bersifatnya sekedar informasi saja untuk mempermudah kalian bermain dalam game Seal Online BOD. Oke, thanks for watching, don't forget to subscribe and like-nya bro. See you in the next week and new video. Have fun, see you. Dadah, bye-bye.